Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu bagi sahabat YouTube semua. Bagi yang pertama kali bergabung dengan Payesta Channel dan lagi menonton video ini, semoga dipanjangkan umurnya dan dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa dukungannya, pencet tombol subscribe-nya. Karena dengan mencet tombol subscribe, kita sama-sama saling berbagi pengetahuan tentang dunia hipnosis. Oke. Selamat menonton. Kali ini saya akan mempraktekan dengan teman saya. Dan kami sudah saling mengenal, namanya Ego. Dan saya akan mempraktekan bahwa saya bisa menghipnotis dan bisa menyanyi pesulap merah. Benar kan? Pertama-tama saya akan memberikan tes fokus kepada teman saya. Berupa tangan lengket. Menurut Ego, lim itu yang paling lengket menurut kamu apa? Lim yang paling lekat sekali, paling lengket. Yang apa? Yang paling lengket itu yang paling dekat sekali ini. Apakah lim tertiku atau lim setan, lim Cina atau lim Aibon teh yang paling dekat? Lim setan. Lim setan. Lim setan itu kalau salah lim Cina kan? Oke. Lim Cina. Lim Cina itu kalau kena tangan lengket. Iya. Lengket. Kalau lengket tidak bisa di lepas lagi. Coba tangannya. Lim keras. Keras lagi. Keras. Ya. Sekarang bayangkan. Bayangkan sela-sela jari Anda saya kasih lim Cina, lim setan atau yang sangat banyak dan sangat lengket. Bayangkan. Dan rasakan sangat lengket, sangat lekat sekali, bayangkan dan rasakan limnya sangat banyak, sangat lengket dan lain-lain. Bayangkan, masukkan dalam pikiran Anda, masukkan dalam pikiran Anda, sangat lengket sekali, sangat lekat sekali, katakan dalam hati, sangat lengket dan sangat lekat. Dalam hidung ketiga, sangat lengket dan sangat lekat. 1, 2, 3 lengket kan? Lengket. Benar lengket? Ya, lengket. Semakin kuat Anda ingin memukul, semakin lengket. Semakin Anda berusaha untuk memukul, itu semakin lengket sekali. Semakin lengket dan semakin lengket. Lengket kan? Benar? Ya, nggak bisa lepas ini. Oke. Semakin kuat itu semakin lengket. Semakin kuat semakin lengket sekali itu. Lengket kan? Ya, lengket. Lengket. Dalam hitung ketiga nanti Anda bisa buka tangan Anda. 1, 2, 3 buka. Lengket kan? Iya. Itu lengket teman-teman. Sekarang kita akan mencoba menginduksi dengan titik fokus. Sekarang saya kasih titik dan bayangkan warna. Sudah pernah nanya apa? Bayangkan. Bayangkan warnanya warna apa? Warna hijau. Kecil besar? Lumayan besar. Besar. Bayangkan dan lihat ternyata bayangkan warnanya sudah ada. Lihat kan? Iya. Semakin besar, bayangkan berjalan semakin cepat, bayangkan dan rasakan. Semakin dekat mata Anda semakin mengantuk, semakin dekat semakin mengantuk. Bayangkan dan rasakan semakin besar warnanya mata Anda semakin mengantuk. Bayangkan dan rasakan mata Anda.
semakin berat, semakin menyempit, bayangkan dan rasakan semakin berat sekali maka Anda semakin menyempit. Tidur lebih dalam, lebih relax, lebih santai, lebih rileks. Masuklah ke dalam relaksasi Anda yang sangat nyaman, sangat dalam dan sangat santai. Mulai menghitung dari 1 sampai 5. Dalam setiap hitungan akan menambah kerelaksasian Anda, kenyamanan tidur Anda yang lebih nyaman lebih dalam. 1. Sangat rileks tidur Anda, sangat nyaman sekali, sangat santai. 2. 2 kali lebih rileks, 2 kali lebih dalam, 2 kali lebih nyaman tidur Anda. Nikmati itu, terasakan nikmat tidur Anda yang sangat nyaman. Nikmati. 3. Sangat damai sekali tidur Anda, sangat rileks, sangat santai dan sangat nyaman sekali tidur Anda. 4. Sangat damai sekali, sangat rileks sekali tidur Anda. 5. 10 kali lebih rileks dari biasanya, 10 kali lebih damai, 10 kali lebih dalam tidur Anda. Ketika tangan Anda jatuh, maka tidur Anda akan semakin dalam dan semakin dalam sekali. Oke. Sekarang dengarkan kata-kata saya. Dalam hitung ketiga nanti, Anda bisa buka mata. Tetapi anehnya, ketika Anda buka mata, Anda sedang melihat layar di depan Anda. Layar di depan Anda. Anda menonton film. Film yang sangat lucu sekali. Film itu sangat lucu sekali. Masukkan dalam pikiran Anda. Anda sedang menonton film yang sangat lucu sekali. Masukkan dalam pikiran. Jika Anda mengerti gerakan jari Anda, dalam hitungan ketiga Anda bisa buka mata. 1, 2, 3, buka mata. Bayangkan di depan Anda ada sebuah layar film yang sangat lucu sekali. 1, 2, 3. Lucu kan? Film apa itu? Film apa dalam? Film apa? Cucu ya? Sekarang ini paling lebih lucu filmnya. Lucu sekalian. Sangat lucu kan? Film apa itu? Menurut kamu? Film kartun itu. Film kartun? Iya. Kalau menurut kamu film yang paling lucu itu, kalau film Nunung itu lucu nggak? Aziz Nunung. Ya, lucu ya. Sekarang saya ubah filmnya menjadi film Aziz dan Nunung. 1, 2, 3. Nikmati itu, filmnya nikmati dan rasakan sangat lucu sekali. Sekarang film itu 2 kali lebih lucu dari sebelumnya. Nikmati film itu, nikmati sangat lucu sekali. Thank you.
sekarang fokus ya, bisa lihat dari saya, bisa fokus lihat dari saya. Dalam hitungan ketiga Anda akan tertidur lebih lelap sekali. 1, 2, 3 tidur. Tidur lebih dalam, lebih lelap, lebih santai, lebih rileks. Masuklah ke dalam relaksasi Anda yang sangat dalam, sangat santai dan sangat nyaman. Nikmati tidur Anda yang sangat nyaman ini, sangat dalam, nikmati. Rasakan nikmatnya. Mulai menghitung dari 1 sampai 5. Setiap hitungan akan menambah kerilekan, kenyamanan tidur Anda. 1. Sangat rileks tidur Anda, sangat nyaman dan sangat damai. 2. Dua kali lebih rileks, lebih santai, lebih nyaman, dan lebih damai tidur Anda. 3. Sangat damai sekali, sangat nyaman, sangat rileks tidur Anda. 4. Lebih nyaman sekali, lebih dalam, lebih rileks tidur Anda. 5. 10 kali lebih rileks, 10 kali lebih nyaman, 10 kali lebih dalam tidur Anda. Rasakan itu. Sekarang dengarkan kata-kata saya. Dalam hitungan ketiga nanti Anda bisa buka mata. Tetapi ketika Anda buka mata, entah kenapa Anda lupa nama Anda dan lupa nama istri Anda. Anda lupa nama Anda dan lupa nama istri Anda. Jika Anda mengerti, Anda bisa gerakkan jari, masukkan dalam pikiran Anda, Anda lupa nama Anda dan lupa nama istri Anda. Dalam hitung ketiga Anda bisa buka mata. 1, 2, 3 buka mata. Sekarang saya mau nanya, ya. Nama kamu siapa? Enggak tahu. Masa tidak punya nama? Punya, tapi saya enggak ingat. Iya. Tapi sadar? Ya sadar saya. Sadar? Iya. Enggak ada apa-apa ya, sadar? Iya sadar. Tapi masa enggak punya nama nih? Aneh, tapi itu kok saya lupa nama saya? Mungkin ada yang kurang itu apa? Kalau nama istri Anda siapa? Apa punya istri belum? Sudah. Nama istri siapa? Enggak tahu. Mungkin nama istri enggak tahu. Setiap orang itu punya nama. Iya. Nama istri siapa? Enggak tahu. Cok suami enggak tahu nama istri. Lucu kan? Aneh kan? Aneh lah. Masa nama istri sendiri enggak tahu? Enggak ingat lagi. Enggak ingat lagi? Iya. Tapi sadar? Sadar. Sadar. Tapi nama istri Anda ada? Ada. Tapi siapa? Enggak tahu. Enggak tahu. Oke teman-teman. Ini benar-benar real tanpa settingan. Nama Anda siapa? Enggak tahu juga. Masa nama sendiri enggak tahu? Nama istri enggak tahu. Aneh kan? Ya aneh lah. Tapi sehat? Sehat. Sadar? Sadar. Dah, aku. Sekarang fokus. Dalam hitung ketiga Anda bisa itu berlap sekali. 1, 2, 3 itu lebih dalam, lebih minyak, lebih rileks lagi. Mulai menghitung dari 1 sampai 5. Setiap hitungan akan menambah kerilekan, kenyamanan tidur Anda. 1. Sangat rileks tidur Anda, sangat nyaman, sangat damai, dan sangat nyaman. 2. Dua kali lebih nikmat, dua kali lebih rileks, dua kali lebih santai. Rasakan itu, dinikmatkan kenyamanan tidur Anda, rasakan. 3. Sangat santai sekali tidur Anda, sangat rileks, sangat nyaman. 4. Lebih nyaman sekali, lebih rileks, lebih santai,
tidur Anda. 5. Sangat rileks sekali dan sangat nyaman tidur Anda. Sekarang dengarkan kata-kata saya. Dalam hitung ketiga, Anda bisa buka mata. Ketika Anda buka mata, maka pikiran Anda akan lebih tenang, 100 kali lebih tenang dari biasanya. Lebih rileks, lebih santai pikiran Anda. Dan tubuh Anda akan kembali sehat, 10 kali lebih kuat dari biasanya, lebih segar. Pikiran Anda sangat normal sekali dari biasanya, dan lebih tenang dari biasanya. 1, 2, 3. Anda bisa lupa mata dan bernafas. Sehat kan? Sehat. Oke. Okay.